Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Jadi kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial sederhana, yaitu tentang cara merubah file MP4 ke MP3 atau sebaliknya ya. Jadi sebelumnya saya cerita dulu tadi, karena ingin saya googling, jadi googling apa namanya ini ya, cara menghilangkan noise. Nah, cara menghilangkan noise di video ini ternyata harus menggunakan file tertentu gitu, tidak bisa sembarangan file. Nah, kemudian saya cari tutorialnya gimana cara merubah MP4 ke MP3 atau sebaliknya. Nah, ternyata setelah mencoba beberapa metode, saya menemukan yang paling mudah dan sederhana, atau saya aja yang belum tahu. Nah, siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu juga, ini saya sudah menyiapkan beberapa file dari MP4 ya. Kita coba rubah ke MP3. Ini kan file MP4 nih. Nah, teman-teman yang pertama klik view di sini, kemudian klik file name extension ya. Pastikan dicentang sehingga di belakangnya setiap file itu ada ekstensinya. Misalkan ini file MP4, jadi ada tulisan MP4-nya. Nah, untuk yang MP4 begini kita coba rubah ke MP3. Caranya gimana? Caranya double klik aja di sini. Nah, sehingga bisa di rename namanya. Ganti ekstensinya belakangnya jadi MP3. Kemudian enter. Bila ada peringatan begini, yes aja. Sudah selesai. Sekarang jadi MP3. Coba dirubah ya. Coba di apply maksudnya. Here, I like to go fast, both on and off the toy track. That's why I like to head to Walmart for all my car needs. This Walmart sure is big. Then again, I am pretty small. Luckily, I have my shopping down to a science. My pit crew is amazing, so sometimes I like to swing by the greeting card section and pick them up a thank you card. Oh yeah, this one's perfect. If I get the chance, I like to get a little. Oke, demikian tadi cara merubah file MP4 ke MP3. Sekarang yang file MP3-nya kita rubah kembali ke file MP4. Caranya sama, double klik di sini. Nah, ininya ganti MP3-nya jadi MP4, kemudian enter, pilih yes, udah jadi. Kita coba buka ya. Hey, GoGo Logano here. I like to go fast, both on and off the toy track. That's why I like to head to Walmart for all my car needs. This Walmart sure is big. Then again. Oke, begitu ya cara merubah file MP4 ke MP3 atau sebaliknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan di-share ke teman-teman. Siapa tahu banyak yang belum tahu. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.